direwangi susuryawan bengi kerja nyatane kuwine gawe sengsara ati. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita akan coba melihat untuk proses panen ayam broiler yang sudah memasuki umur pemeliharaan 35 hari. Seperti apa untuk proses panennya serta bobot berapa. Jadi untuk teman-teman bisa terus simak video ini sampai selesai. Kali ini kita akan coba melakukan proses panen di umur ayam broiler 35 hari. Ini kita akan coba habiskan untuk bagian lantai yang bawah. Untuk sisa ayam broiler sendiri kisaran 700 ekoran. Jadi ini mau diambil semua untuk ayam broilernya. Untuk proses timbangan sendiri kita ambil 10 ekor untuk ayam broiler. Untuk bobot sendiri yang paling kecil ukuran 2 kilo. Kemudian untuk bobot terbesar di kisaran 2,5 sampai 2,6 kilo. Kita akan coba lihat untuk proses panen ayam broilernya. Dengan sistem kandang closed TTU atau model tekuk dengan populasi 9.000 ekor.
pulang ya.